Kebahagiaan tengah menjadi motif pasangan Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Valencia Tarun Sudibyo. Pasalnya, pebulu tangkis ganda putra Indonesia itu baru saja melamar sang kekasih pada Selasa 2 Agustus 2022, tepat di hari ulang tahunnya. Kabar tersebut pun disambut hangat oleh para penggemar dan sejumlah rekan artis. Salah satunya, yakni penyanyi Vidi Aldiano yang ikut andil dalam persiapan Kevin Sanjaya melamar Valencia Tanu. Vidi bahkan mengaku sudah menyimpan rapat-rapat soal persiapan Kevin melamar pujaan hatinya itu. Di sisi lain, melalui unggahan Instagram Vidi baru-baru ini, ia tampak membagikan sebuah video. Di awal video itu, terlihat saat Vidi tengah menyaksikan video lawasnya bersama Kevin Sanjaya. Kemudian, Vidi menyoroti kalimat Kevin terkait jodoh pasti bertemu. Bukan tanpa sebab, rupanya video itu justru ditujukan kepada Valencia Tanu, calon istri Kevin Sanjaya. Dalam video yang diunggah pada Rabu 3 Agustus 2022 itu, Vidi Aldiano memberikan pesan terbuka untuk Valencia Tanu yang baru saja dilamar itu. Suami Sheila Dara itu meminta agar putri Heri Tanu tersebut menjaga sahabatnya yakni Kevin Sanjaya. Namun tak berhenti di situ, video juga meminta kepada Valen agar nantinya tetap mengizinkan Kevin untuk bermain game dengannya setiap pukul 1 pagi. Di akhir video, Vidi lantas menyampaikan ungkapan bahagianya atas momen lamaran Kevin dan Valencia. Mengetahui Vidi membuat unggahan khusus untuknya, Valencia Taro pun memberikan reaksi. Ia menuliskan balasan melalui kolom komentar di unggahan Vidi itu, sembari bercanda bahwa ia akan melarang kekasihnya bermain game lewat pukul 2 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!